بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى pada peta yang berbahagia ini kita mari berada dalam majlis ilmi selepas daripada Aidil Adha. Alhamdulillah sekarang ini umat Islam yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat haji tahun itu untuk berkemah klik ke tanah air masing-masing lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan rehlah pulang mereka ini ke tanah air dengan selamat sejahtera. Dekat-dekat dengan 900 ribu aku rasmi tahun ini buat haji. 890 ribu lebih-lebih gitu. Jadi 900 ribu lah. So, hak biasanya 2 juta lebih, 2 juta setengah. Jadi tahun ini diambil sekat 900 ribu orang. Okay. Alhamdulillah Allahumma taqabbal hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi malam ini saya nak cuba kupas mengenai isi kandungnya dalam khutbah Aidil Adha pada tahun inilah 1443. Di mana pihak obocatan itu dia ada tobok lah, ada cetak buku tiap-tiap tahun dah. Apa dia untuk jadi bahan bantuan bacaan kepada kaum muslim muslimat. Dan siapa-siapa duk nak banyak lagi insya-Allah, berhubung boleh ni masuk dalam komen pun tak apa. Insya-Allah dia obocor, dia kata petani pun dia kata ada banyak lagi, beratus lagi. Nah, dia apa dia cetak tu tujuannya nak sebar nah supaya menjadi bahan bacaan kepada pokok kita dah. Buku ni kalau buku hak pasal jenis agama tak kira bahasa gapo pun pokok kita minta ambil patu kita taruh di rumah patu usaha cari bacalah. Nah, baca. Ada saat ni tak siap ambil kerana tak nampak. Baca tak nampak dah tak siap ambil. Tak boleh, nak ambil. Terutamanya orang bagi percuma. Sebab apa kita ambil klik tak rumah tu, sipai mulai, kalau kita tak boleh baca apa, kita kena berdoa. Ya Allah, biarlah anak cucu aku, tolong boleh baca. Aku tak boleh nak baca dah. Tak nampak dah. Tak ada masa ke kan. Tapi tak apalah, asal dia anak cucu duduk dalam rumah tu, bila-bila dia ada masa dia boleh balik tengok. Itu keberkatan buku tu, ilmu. Nah, karena ilmu. Nah, hak mak salah ke apa semua, hak duk mari buat hospital di Terubai pada masa 30 tahun dulu ke apa semua lah gitu. Dia bagi surat. Bagi surat. Oh, tak boleh baca. Ambil. Suruh ambil. Nah, taruh di rumah masing-masing. Supaya apa? Tak apalah pak cik tak boleh baca, tapi anak pak cik besar kom ngaji dia boleh baca. Pandangnya demo tu dia jauh. Nah, masa dulu pun supo ya. San Islam apa semua tu bagi juga. Bagi free. Wah, masjid. Semula sekali sapa semua. Ikut nak baca tak saya baca. Nah, takime tak saya baca apa tak apa asal kita harus sejik ya. Harus sejik lama-lama kita tengok baca. Oh, terpengaruh dengan ajaran-ajaran dia. Nah ni kita ni hok pak buku insyaallah bermanfaat insyaallah kita baca dah. Jadi tajuk
yang telah disepakati oleh pihak Obocha Tani. Dia tulis itu dia nak kepada apa, dia membentuk kepribadian ummah dalam ataupun meniti arus perubahan semasa. Kan peraktua kong manusia syat atau kesehatan pelan-pelan dalam sangkong pacuban. Jadi dia tu duduk nak kepada bagaimana kita nak menyesuaikan diri dalam masa yang penuh dengan perubahan learning tu. Tu dia, tu lah dia nak. Kita kadang-kadang ni dia panggil gapo, pelan-pelan tapi mai patana, berubah tapi tak patana. Kerana apa? Maksud patana ni, tanmiah ataupun tatwir, tatawur ni, kita kena pandai guna alat ataupun benda yang berlaku dalam masa sekarang ni, we jadi pedah kepada kita, mendatangkan keuntungan kepada dunia dan akhirat kita. Itu tu baru jadi maju. Maju, supaya kita pergi mutulah ni, kita lagu mana ni? Sekadar mutulah ni tu, jadi satu perubahan baru lah ni. Dalam masa 5 tahun dulu, tak ada orang duduk bawa telefon ni. Kita duduk bawa gapoi, masa dulu tak ada duduk bawa gapoi. Dan ni, tiap-tiap orang ni kena bawa. Kena bawa, apa dia, handphone tu. Boh dalam kocek kau ataupun pergi, kau duduk dalam rumah kau, bawa pergi situ duduk. Gimana-mana dia jadi supaya satu apa, satu anggota baru lah. Nah, satu anggota baru dalam tubuh badan kita ni kena ada begini. Tengok, tengok. Kebanyakan orang, terutamanya anak-anak lah ni, hok mau 3 tahun, 4 tahun. Lagi masuk dalam rumah-rumah, hok kawan-kawan gua, kawan-kawan saya waris. Tak ada kenapa dah lama tu, 4, 5 tahun, umur 4, 5 tahun duduk bucu masing-masing. Kawan tu duduk bucu tu, kawan tu duduk bucu ni, jokok. Ya Allah, satu perubahan tu. Laki bini masuk dalam kedai. Laki bini masuk dalam kedai makan. Laki bini masuk dalam kedai makan. Bini suksa. Bintuk laki sah. Duduk dalam dunia suku-suku. Duduk dunia suku-suku walaupun duduk dekat dah. Tengok. Kita yang tak kenal tu tak sah-sah pasal. Yang tak kenal. Misalnya kita naik ke apa? Orang naik bah ke, orang naik teksi ke, kita naik ke apa? Misalnya roktu ke. Cuba naik roktu, jalan lagi hajai. Tengok. Cuba tengok. Tepi kiri kanan kita sendiri lagu mana. Tak ada orang lain duduk mokok gitu. Tak ada rasa nak tanya dia mau main mana. Kawan main mana. Tak ada, tak ada, tak ada. Kita mari duduk berkawan dengan orang hok dunia suku sakak. Hok tepi tak tahu, tak khabar. Hanya jadi berlaku lagu tu. Hok orang suku sakak tak apa. Hok dalam rumah ni. Nah, ajak nak pergi makan nasi sekali dah laki bini ni. Tak jadi lagi. Gi duduk dan nasi dak mengmung aku juga. Tu dia. Lepas tu kalau ada orang kok tekah selfie tu pukul gambar. Royak kata dia ni bawa isteri, bawa keluarga makan nasi sekali, padahal hubungi di antara suami isteri tak berlaku sekali kecuali satu minit hak pukul gambar tu ya. Lepas tu masing-masing tengok pula. Bahaya. Nah, tu dia. Hak tu hak masa dia mai duk makan kita, lepas tu cara maklumat-maklumat hak masuk dalam ni, kita gi duk cara sokmo lepas subuh kerang mari tengok kita, enggak tak ada napih dah. Nah, dia tak ada napih pak kita ni, enggak duk cara habis. Benar-benar lagu tu. Tengok lagi dah. Jadi penyesuaian kita nak bentuk kepribadian ummah. Hak ni teruk lagi. Kepribadian ummah, bukalik kong manusia syat, kong ummah. Kita nak praktua hak anak kita, pribadi kita, masyarakat kita, pupayah dah. Ni lagu mana kita nak bentuk satu ummah. Nak buyu ummah tu celak. Nak buyu ummah tu orang panggil reti. Nak buyu ummah tu bangkit, bangun. Tidak lalai, tidak lena, tidak jenera. Dan pandai dia tu mari duduk jaga ummah diri tu daripada segala perancangan musuh-musuh yang tidak senang kepada Islam. Hak tu tu payah sekali. Perubahan banyak tapi ummah kita tak ada nak turut perubahan.
tu dia panggil tajuk ni besar lah. Tak padah lah nak tulis, nak kecek dalam masa setengah je tu, tak padah tajuk. Nah, cuma jadi orang panggil sebagai kata-kata kunci, dia panggil kata-kata kunci. Nak report kita tu klik di mikir fak, pen kanban, di duduk mikir semula dalam rumah, dalam masjid. Kan kita mari duduk wikrok semula. Kita buat ringkasa, analisa semula. Apakah dia panggil intisari, ringkasa, isi khutbah yang mari orang panggil duduk nak, dia nak salah macam mana. Nak tujuan ni, hak tahu ni tu. Nak wikit paling kurangnya umah ni, umah petani ni, umah Islam di negeri Thai ni, ataupun umah yang berada orang-orang Melayu di kawasan ni, nah, 1,8 juta ataupun 1,500,000 ni. Paling kurangnya kita wik ada satu tajuk yang boleh mikir bersama, yang boleh buat mikir bersama. Ha, tu kata kita tujuan lah, di antara tujuan waktu prasung apa dia hak pehak obocho petani tu, dia buat keputusan untuk nak tulis tajuk ni dan nak beri tajuk ni tu supaya nak boleh kecek berlaku ke kawasan-kawasan tempat kita. Jadi alhamdulillah banyaklah, nah, dalam jalan menara petani apa dia ke atas, ke setun, ke mana tu banyak. Saya duk tengok ikuti tu banyak orang panggil khutbah-khutbah ataupun khatib-khatib tu, mari duduk guna tajuk ini sebagai tajuk khutbah. Walaupun isi itu tak ada apa, baca lagi lah, kita nak tambah sendiri, nak kurang mana tu, itu tak ada masalah. Nah, jadi dalam isi tajuk khutbah tahun ini tu, kita mula dengan bersyukur lah pasal dia dah. Nah, alhamdulillah bersyukur. Nah, Aidil Adha tahun baru ni tu kali pertama dalam masa 2 tahun. Nah, Aidil Fitri baru ni kali pertama juga dalam masa 2 tahun Aidil Adha pun serupa. Jadi sebelum pada tu kita tak ada hari raya sepanjang ni. Kita ingat tak? Allah, kena ada ingat atik buat kita. Terlupa dah. 2 tahun kita tak boleh semaya raya, okey? 2 tahun. Jadi tahun baru ni, tahun sari 2 baru ni, Aidil Adha baru ni adalah tahun pertama dalam jarak masa 2 tahun. Kita kena bersyukur. Ya Allah, Tuhan we kelonggaran semula. Sebelum pada ni Tuhan we kesempitan, Tuhan we kesusahan, Tuhan turun segala percobaan, musibah. Siapa kau tak boleh nak buat gapo? Tu dia panggil new normal. New normal ni gapo? Gaya hidup baru. Gaya hidup baru kita ni tu. Lepas pada Covid mari tu kak, gaya hidup baru ni kena pakai topengnya. Nah, kena ada vaksinnya, kena wak jarak dalam semayanya, siapa kau tawahnya. Nah, jarak belakang tu. Nah, tak silap tahun baru ni saya terlupa berapa orang saja yang dibenarkan oleh kerajaan Saudi buat haji. Tu pun hanya sekadar rakyat dia, yang orang luar tak boleh. Tahun baru ni payah nak berlaku tu, dalam masa 100 tahun tu payah nak berlaku tu lagu tu. Orang berapa orang saja yang bertawah, nah, yang buat haji. Tengok tu daripada tempat-tempat yang paling mulia sekali di Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi. Siapa kau kena katuk masjid? Katuk orang berapa orang saja, pegawai-pegawai khusus saja yang hidup boleh semaya di Kaabah dan di Al-Masjidil An-Nabawi dan Al-Sharif. Jadi benar-benar lagu tu sepatutnya kita kena mari ulai kaji semula, dan kita kena berterima kasih syukur kepada Allah. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala melonggar wui kelepasan, wui kemudahan setelah daripada manusia tu susah belaka, susah cari makan, susah untuk nak keluar rumah, susah serabut habis. Nah, tapi nak ayat kata manusia selalu lupa daratan. Apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka menadah tangis, mohon pertolongan daripada Allah dengan hati yang khusyuk dan merendah diri. Waktu dah mahu susah. Dalam Quran ada sebut tu. Nah, tetapi apabila mereka berada dalam nikmat kesenangan, mereka lupa dan lalai dan suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia dia duduk lagu tulah.
tekoh susah, berasa nak cari sejadah, berasa nak cari piyah, gapo gi sejik gi gapo semua tebak. Nah, bos ni mari terlupa semula. Lepas tu dia agak terlupa yak kata hak tu help lepas susah dia tu Allah, bukan dia. Tapi dia dok kata dengan sebab kawel tu, dengan sebab saya gi duduk usaha kok tu kok ni tu, jadi lepas terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu tu dia panggil tebak asal semula jadi manusia. Ha, tu yang pertama adalah khutbah hak dok cara ni. Ha, nak we apa dia pokok kita pakat khabar tengok dah. Dalam buku tu dia mau tulis lihat Al-Quran 39 nah di muka 2 tu. 39 lepas tu apa dia panggil slash 8. Maknanya surah yang ke-39 ayat yang ke-8. Apa kita pergi cari murojaah semula. Mano gapo kata tu. Ha, kita kata semula dah. Ha, tu dia maknanya surah tertik yang ke-39 lepas tu ayat yang ke-8. Kita pergi balik nak dalam Quran kata lagu mana. Nah. Ha, tu tu bukan nak suruh tok khatib baca tu. Kadang-kadang tok tok khatib tak faham pula. Nak pergi baca habis. Nah, suka melanggar perintah Allah, lihat Al-Quran 39:8. Jadi gapo tu. Ada kena duk khatib, ada kena duk baca tu. Nah, untuk lagi murajaah semula, kalau tok khatib ada ada masa boleh tulis situ. Nah, sebagai norojok ke. Tajuk yang kedua ialah nak menarik perhatian tempat-tempat kita terutamanya kepada isu isu hot plastering. Ah, ha, setuh juga. Nah, nak we orang-orang kita khabar kata isu plastik ni sebenarnya adalah isu yang paling teruk sekali. Nah, dalam masa learning lah, isu kezaliman, penindasan, nah apa dia pembunuhan dan orang panggil tidak berperi kepada manusiaan yang paling teruk sekali berlaku di atas bumi Allah dan itu ialah isu di Palestin. Jadi kita nak buat lagu mana we jadi masjid-masjid tu paling kuenya dalam 12 bulan tu nyop kecek juga dalam member tu ada khuf untuk kecek tajuk Palestin. Di apa dia di member. Di guru mengajar pun, guru-guru mengajar tu kena ada. Dia duduk mengajar ceramah kok tu kok ni kok tu kok ni. Gata tu we ada satu tajuk giduk beroyak cawaha Palestin. Bulan Rajab, bulan Rajab. Hak kita duduk kata ngaji Israq Mikraj, baca Israq Mikraj 2-3 malam, we sebut kata qadiyah Palestin. Nah, ani gi duduk baca Israq Mikraj tapi terlupa, terlupa isu Palestin. Tak ada kecek. Ah, tu jadi peling sikit. Peling. Manusia umat tak kena siapa gapo dia Al-Masjidil Aqsa tak kena. Apa kepentingan? Bakpo boleh kita ni kena gi duduk ambil peduli kepada isu Palestin? Bakpo? Sekolah-sekolah daripada tadika, daripada sekolah sanawi ibtidai gapo siapa ke jami'ah mesti kena we ada katik maklumat-maklumat mengenai Palestin. Nah, cuba kita tengok apa yang terjadi di Al-Quds pada bulan Jun 2022. Bulan Jun ni bulan berapa? Bulan Mei baru ni. Mei ni bulan Mei Jun. Ni bulan Mei ni. Learning tu. Ni bulan apa ni? Bulan 7. Ni bulan 7 Julai lah. Bulan 7 bulan baru ni ya. Gapo berlaku? Cuba kita tengok. 205 kes tangkapan. 205 orang rai kena tangkap. 15 orang wanita dalam 205 ni, 15 orang wanita, 15 orang kanak-kanak. Kita tergambar ke dak ni kata ha wanita tak apalah orang wanita pun tak tergambar dah. Mari duduk senyuh depan orang ramai-ramai budak umur 15, 16 orang perempuan kena senyuh wak naik atas kereta. Di mana berlaku lagu ni? Budak umur 8 tahun. Umur 7 tahun. Nyagi berkah dia wak sumak masuk atas kereta. Di mana berlaku atas dunia ni? Umur 8 tahun kena igak dah. Perempuan umur 17, 18 kena igak kena berdik. Di mana berlaku? Ha? Di plastik. 205 kes hak baru ni. 26 perintah kurung di rumah.
20 nekis. Kena kurung di rumah. Tak boleh tubik pergi ke mana. Tubik, ha, kena. Maknanya peluru-peluru dia tu tak ada dah. Duk, kena duduk dalam rumah. Berapa hari tu mengikut dia duduk buat undang-undang. Sebulan, dua bulan. Tak boleh pergi ke mana. 20 nekis. 59 kes perubahan. Perubahan. Mari duduk putus rumah. 59 kes. Ha, sekau kadi. Gi duduk roboh rumah saja rumah. Hak duduk buat dengan berapa ratus tahun mari dah tu, mari roboh. Lagu mana roboh? Askar mari kata ataupun dia panggil jentolok. Mari dengan meko, mari dengan kereta apa dia, nyekong dia tu kak. Mari putus gedung berapa? 59 buah rumah. Hak kena roboh. Dalam 59 tu, dua perubahan secara paksa dan 57 perubahan oleh jentolak penjajah. Dua perubahan secara paksa. Lagu mana secara paksa? Tuai kena katak di. Tuai kena katak sendiri, katak. Sebab kalau tak katak sendiri dalam masa tempoh dia royak dia buat tu, esok kena roboh, minggu depan kena roboh. Kalau tidak putus rumah dalam masa hak dia duduk minta tu, maka dia akan buat hari jentolak dia, buat hari kereta nyodak dia tu, mari. Dia kira berapa jes, jes berapa. Harga minyak dia, harga kabel yang tahan, hak mari duduk putus. Kena kira habis, bayar tuai rumah tu kena bayar pula kepada kerajaan berapa ribu apa dia dolar ataupun apa dia, bahasa dia tu. Gapo rubel ke gapo nah ha tu duit dia tu kena bayar banyak ana kena bayar kelik rumah kita dah kita katak sendiri dah nah tu dia kalau lebih pada masa dia mari putus patu kita kena bayar dia kena bayar dia berapa 57 kek hak 2 kek dia putus sendiri 4188 orang pelampau Israel menyerbu Al-Aqsa 4000 orang dia boleh join baru masuk dalam Masjid Al-Aqsa 4000 orang. Nah, itu dia masuk dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Apa dia dan 22 kes perintah larangi dalam bermacam-macam kes. Macam kes lari tak boleh buat gotu lari tak boleh buat gua ni 22 kes. Jadi benar-benar lagu ni itu sebagai contoh kan ni. Bulan baru ni ya tu sebulan. Pas cuba kita banding kata berlaku dalam tempat kita ke mana-mana dunia lagi tak ada. Sebab tu isu plastik ni adalah isu yang hangat yang orang panggil selama 75 tahun mari dah. Nah, 75 tahun mari dah duduk hangat sampai kelon ni. Jadi orang panggil kena duduk kecek semua lah. Nah, jangan duduk terupalah waktu tu. Nah, apa dia di plastik. Nah, insya-Allah dah. Dia terutamanya bagi orang kita hak duk baca Isra dan Mikraj semua tiap-tiap tahun. Satu yang kedua, tajuk yang kedua dah. Tajuk yang ketiga khutbah ada berkecek ha dia panggil gapo isu mari duduk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah baru ni tu di India lah. Radak K6 dia lah. Nah orang Tino katanya. Nah radak K6 rakyat mari duduk orang panggil gapo mari duduk hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu gegeh. Nah gegeh lah. Sute negeri, sute dunia ni pun pakak mari duduk murih belaka lah kepada rakyat India tu, pada kerajaan India dah. Cuma dalam khutbah ni kita kena wipah kata hijau-hijau peseng gi duduk hina Rasulullah ni bukan lah ni dah. Lama dah kita kena faham situ. Daripada Rasulullah lagi, daripada masa Rasulullah tu orang hina dah dia. Ada arah tu. Kerana apa? Kerana Tuhan nak wi dia tu angkat derajat dia tu setinggi-tingginya. Dia kena ada orang mai duduk maki dia, mai duduk musuh dengan dia, mai duduk kata huduh dia. Nak angkat derajat dia, tak ada apa sekali. Nah, patu orang yang duduk maki, duduk beci kepada Nabi ni, tak ada rasa berjaya lagi dalam dunia ni. Tak ada rasa berjaya lagi. Dalam pandangnya umat manusia secara umum tak ada apa. Sebab apa? Tuhan mai duduk ayat dah. Allah Subhanahu wa taala mai duduk ayat dah. Inna syani'aka huwal abtab. Ayat ni tu sedap kalau kita beri mehak ni, kita beri pahaya ayat ni tu. Orang mai kata ke Nabi pun bukanlah kata kita nak apa dia
nak dimaki turuk-turuk, dah nak sedang arung apa semua ni tak ada dak payah apa. Tapi kita sebaicai dengan ayat ni. Kerana Allah sendiri mengatakan sesungguhnya orang yang memusuhi, orang yang benci mung tu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, huwal abtar, orang ni lah yang paling celaka sekali. Habis. Lepas tu, berkata ayat kata celaka ni celaka sungguh. Bukan pasal jenis belawak bahun, bukan dak belawak sungguh, apa dia, celaka sungguh. Tidak ada rahmat sungguh, bengkrak sungguh dalam hidup dia. Ambil daripada masa Rasulullah sampai sekarang, orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertobat. Hina dia. Orang tak kenal nama dia. Anak cucu dia tak ada duduk sebut. Tak kenal. Nah, tak kenal. Jadi orang panggil bengkrak dalam hidup dia, dalam akhirat tak sempat. Atas dunia ni pun bengkrak dah. Al-abtar huwal aqta, maknanya terputus daripada rahmat Allah, terputus daripada orang panggil kasih sayang, apa dia, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat hak kita kena ingat pada Nabi dah. Yang pertama ayat ni hak mudah-mudah. Inna syani'aka huwal abtar. Satu lagi, wa rafa'na laka dhikrak. Nah, kita ingat dua tu. Wa rafa'na laka dhikrak. Aku akan akak bagimu hey Muhammad akan sebutanmu. Aku nak akak khija akakmu ni khija aku, Allah kata. Ah, tu dia. Allah ni tiap-tiap hari dia ni bukan khija dia, dia bukan memati, bukan menghidup, bukan beri rezeki, bukan duduk bercakap kepada makhluk dia, tadbir berihan takawala ni dak, bukan saja. Tapi di antara khija Allah ni, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami akan mengangkat bagimu sebutanmu. Nak akak sebut sokmu. Sebab tu kholamu tu orang banyak sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut lagi, selawat lagi, doa lagi, macam-macam, ngaji lagi, baca lagi. Sejarah dia ni tak ada berhenti-henti orang duduk baca sejarah dia. Ambil daripada mula-mula sampai ke kemak, sampai ke lon. Orang biasa mana ni? Pemimpin biasa mana? Nak cari pemimpin hak mana? Mati 3 tahun orang terlupa dah namun. Orang tak baca dah sejarah. Mati 3 tahun. Pemimpin. Hak mana kedai bag apa semua. Tak ada terlupa dah. Tak tahu apa dah. Nah, pemimpin Islam hak kata duduk kedai bag masa dulu. Nah, bukan Islam. Habis mati dia mati. Tapi Rasulullah dah. Buku sejarah dia tu berapa ribu orang tak tahu dah tulis. Nah, kawan tu tulis di sudut tu, kawan ni tulis sudut ni, kawan tu tulis buku yang sama, tapi baca lagu lain. Sejarah Nabi tu sejarah pribadi manusia. Tidak ada dalam dunia ini seorang pribadi yang dikaji sejarah dia lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ni khijar dia, wa rafa'na laka dhikrak ni. Allahumma salli ala Muhammad. Lakal hamdu wa lakal syukur. Nah, tu kita kena ingat saja. Jadi kalau kita tahu dua makna, dua ayat ni tak boleh cukup. Wa rafa'na laka dhikrak. Asalnya maknanya setiap kali yang sebut nama aku di syahadatai, maka akan sebut namamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagu itulah dalam tahiyat, dalam sembahyang, dalam qomat. Sebut nama Allah, sebutnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas air mana? Cuba cari kalimat lah ni, cuba kita tanya orang Cina pun. Berapa orang mari duduk belajar, mari duduk baca, mari duduk kaji sejarah kalimat. Berapa ratus orang duduk baca sejarah Kamal Ataturk. Berapa ratus orang sejarah mari duduk tulis nama Jamal Abdul Nasir. Berapa ratus orang? Lepas tu dia baca dah jadi buku dah. Berapa ribu orang yang ada baca buku dia tu? Tak tahu. Pak kita ada baca tak tahu. Tak ada jadi sampah pen kayak. Nak baca lagu mana? Baca siapa? Orang tak kerti baca. Nah, di Libya masa dulu tu, kau Qaddafi duduk hidup ni, kena mengapa kita dia bangun pagi, Kitabul Akhbar kena mengapa. Lebih pada patik saya je. Orang sore-sore klik gi di Libya, klik kau kena bawa kitab tu. Puja lebih pada puja Quran lagi kadang-kadang. Na'udzubillah.
Tapi lah ni apa orang duduk acau tu? Biasa kita kalau duduk acau, dia orang Libya. Oh, terlupa habis dah, tak tahu kok ana dah. Tak sebut-sebut pun. Dia tak ada arah, tak ada arah. Manusia lain tu, Tuhan tak jamin supaya wa rafa'na laka dhikra. Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi wasallam. Kos hari. Tak itu kan? Itu dia dah. Jadi kita kena berbangga situ. Walau bagaimanapun, kita kena bantah lah sekadar kita mampu tu. KJL sama KJL, dia kena tegur lah India tu. Jangan duk teruk berdoa. Nah, jangan duk buat berdoa. Sebab tu kuih, kota, banyak negeri-negeri nak orang panggil toksi, beli barang, boycott barang pun ada. Terjejah lah dia sekaligus. Hak bosan sekalinya kita sendiri hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu hak bosan. Demo lain tak apa. Ni hak dok pakai skrubel besar lah ni. Dok mengajar orang kok kampung, kok dalam video, kok dalam YouTube apa semua dok mengajar. Sekaligus dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak bahaya. Dalam mengun ni wallahu alam baru, kok wallahu alam saja baru ikuti. Di Indonesia ada satu YouTube seorang tokoh penceramah tu dia royak kata dia buat cerita seorang waliullah dia ni mimpi jumpa dengan Rasulullah, mimpi selalu dah. Mimpi jumpa Rasulullah, ada setengah yang kata mimpi dalam keadaan jaga yaqazatan. Mimpi lagu mana wali tu dia bukan dia royak wali dia. Wali dia ni dia kata dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Lepas tu dia mari duduk ayat kata ya Rasulullah, mu ajarlah kepada aku satu hadis yang mana kamu tak biasa ajar lagi kepada orang lain. Oh tengok soalan tu. Soalan ni tu soalan keluar daripada agama dah. Keluar daripada agama dah. Nauzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab dia dok tuduh Nabi tak menyampaikan risalah sempurna. Tengok. Padahal Nabi tidak mati, Nabi tidak orang panggil meninggal dunia kecuali Nabi telah menyempurnakan risalah dia dah dengan jaminan Allah. Tuhan dah jamin dah. Musafadah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat ni ayat penuh garanti daripada Allah kata, "Muhe Muhammad, mung telah pun menyempurnakan ajaran, menyempurnakan apa dia Islam. Mung telah sapadah al-balag apa dia? At-tabligh sapa. Datang-datang hak ni mari duduk tanya Rasulullah, "Hey Rasulullah, mung ayat padaku satu hadis di mana mung tak biasa ajar kepada umat mung satu pun. Hak mung tak biasa ajar lagi kuno tu." Hanya kita tanya boleh lagu tu. Lepas tu Nabi ajar, hak ni royak ni ada dalam YouTube ni. Nabi ajar, lagu mana ajar? Tiga kata Nabi. Oh, saya ada tiga kata. Yang pertama, siapa-siapa yang ada rasa, ada terlekat rasa kopi di bibi mulut dia. Orang berahi kopi kali dia ni. Berahi kopi. Siapa-siapa yang ada terlekat rasa kopi di bibir mulut dia, selama itulah malaikat akan istighfar dia, akan minta ampun pada dia. Allah, gitulah lu. Nah, kelebihan kopi ni. Allah. Azam Zai pun tak ada gitulah lu. Azam Zai. Dah Azam Zai ada fadilat dia. Dalam hadis royak tak ada mai duduk sebut lagu tu ni. Buah tamar, rutok apa semua, ajwak. Nah, ada belakang kelebihan-kelebihan tu. Nah, tapi tak sekarang dah tiba-tiba mari kopi. Jadi Nabi makan kopi dah korang. Nah, masa Nabi ada kopi dah. Bau kopi di mulut. Siapa-siapa ada bau kopi di mulut, malaikat akan istighfar dia selama mana ada bau kopi di mulut. La ilaha illallah, la hawla wala quwwata. Tegamuk raya. Lepas tu ada orang percaya pula. Yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa ada buah sebah. Nah, siapa ada buah sebah, lepas tu dia taruh dalam poket dia ataupun dia pergi
maka dia akan dianggap, dibilang kata dia tu bertasbih walaupun dia tidak bertasbih. Sekadar pergi wah sebih. Pergi ataupun buh dalam kocek, tak apa dah, dia akan di anggap sebagai orang yang bertasbih. Tengok ilmu gapo tu. Nah, yang ketiganya gigu Tok Wali tu, siapa-siapa yang duduk bersama dengan majlis Tok Wali ataupun orang yang soleh, walaupun masa sekejap masa saja, sekadar perah susu kambingnya sikit tu ya, terlebih afdal daripada beribadat 1,000 tahun. Tiga hadis. Buaya banyak orang pula tu dalam bahasa Indonesia berlaku. Bahasa Indonesia. Tapi Indonesia dia akan jakit mai ikut Malaysia, lepas tu dia akan menilih mai ikut tanah kita ni. Boleh terima sikit lagi. Ha tu nak. Ha ni. Hak ni ni adalah satu penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kain sirbah, kadang-kadang dengan menggunakan habib, dengan menggunakan keturunan Nabi pula dah. Keturunan Nabi berapa ini duk bohong pada Nabi. Nauzubillah. Nah, ha tu tu kita kena ambil tahu orang hak guna-guna duk berjatuh nama Nabi dengan guna membar agama. Hak ni hak bahaya. Orang India tak ada masalah. Orang India tak ada apa, orang Inggeris, orang Perancis, hijau dia dah. Dia dah nak tuduh, nak hina Nabi. Tapi orang hak pasal jenis pakai kain sebab patu mai wayak kata keturunan Nabi, zuriat Nabi, al Nabi ani hak ni hak bahaya. Tok guru pun ingat molek. Babo-babo, masya-Allah tempat kita pun ingat molek. Saya nak pesan saja sendirilah terutamanya pada pokok kita, babo-babo hak duk mengajar. Mengajar ni cuba cari kelima hak kita nak kecek, nak mengajar kepada orang kampung tu, ambil ilmu hak yang betul daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, daripada hadis ataupun daripada kitab-kitab ulama yang muktabar. Ada kitab banyak ke kita nak mengaji banyak dah kan? Kita duk ngaji Imam Ramli, kita duk ngaji Ibnu Hajar, kita duk ngaji Imam Nawawi. Nah, macam-macam dah kita duk. Nah, tempat kita pun ha, baca gilah Syekh Ahmad, Syekh Daud, baca gi. Baca kitab Syekh Daud banyak. Patut ambil ilmu-ilmu dia mai duduk sebar kepada umat-umat kita. Bukan mai duduk ambil ilmu tak tahu mai mana. Syekh Daud tak ada bahasa tulis kalau wallahu a'lam. Lagu mana nak ada dengan na'udzubillah ni. Saya minta maaf, saya kena sebut juga orang. Sebab berasa teruk, berasa teruk. Kadang pergi duduk sebar ilmu-ilmu yang buka-buka pada orang kampung. Mari satu Tok Guru tu ayat kata, siapa-siapa ada kening takut. Orang yang kening takut tu minta pergi rumah dia, dia nak pelepah. Orang yang kening takut. La ilaha illallah, ada kitab mana? Syekh Daud ada sebut tak? Syekh Ahmad ada sebut tak? Nah, Imam Nawawi ada sebut dalam kitab mana? Kalau dia tu nak berpegang dengan kitab-kitab kutub Syafi'iyah. Siapa kau peringkat malu kita nak sebut ni? Tapi dia sebut dengan gitu-gitu ya lah. Maknanya dia kata ada juga orang panggil gapo? Tanda-tanda. Okey, kita tanda tak nak gapo? Tanda lah kau gapo? Fai kau kan bukan tai lalak dah. Fai tu tanda kok mana kok bahu kok kok mana. Tapi hak ni tu orang perempuan yang tanda di kemaluan dia. Siapa-siapa orang tino mana ada tanda di kemaluan dia tu minta pergi rumah babo. Nak pelepah. Nauzubillah. La haula wala quwata illa billah. Babo ambil ilmu main mana ni? Babo duduk baca dalam kitab mana? Nah, baca babo duduk main sako ilmu daripada ilmu mana tu. Nah, mai duduk berani, mai duduk oyak lagu tu. Kitab mana? Nah, ha tu mai duduk nak pelepah. Lepas tu dia kata dia sebut dah ada semua orang tino gi kumuh dia. Lepas tu mai duduk sebut ah hak tu oh, babo. Hak tu oh. Ah, lepas tu kat babo pelepah. Ha tu dia siapa tangguh tu? Ilmu yang duduk mengajar dalam sejik ni. Ha tu orang panggil teruk. Nah, teruk ni. Dengan guna baba, dengan guna masjid, memang masjid. Tapi tidak berasas kepada ilmu yang sebenar. Hak ni hak duduk hinak, duduk jatuh Islam. Jatuh Islam. Ilmu pasal ni tu boleh jadi ada dalam kitab. Tapi pengarah siapa? Siapa pengarah nak kenal ni, pengarah ni? Orang dah takut ni, orang panggil suwe kalau ke mana. Tak boleh makan, tak boleh. Apa dia langsain kau nak misal kalau misal kucing lagu mana misal kucing
Nah, ilmu pesan ni itu hak adanya boleh jadi ilmu di Cina ada. Huang huang cui ah bakal huang su gapo dia panggil? Dia panggil gapo ilmu Cina ni? Gapo? Nah, dan gapo Cina dia panggil gapo? Huang cui itu umuh lah dah. Ngoheng, ngoheng, ngoheng. Ilmu ngoheng Cina ni ada, tapi ilmu daripada Cina. Ngoheng tu dia ada belakang dia tulis dalam ada tamra dia. Pas tamra dia mari di mana? Nah, orang lagu tu ngau repot kita dia tak sayang buku tu dah, buku dia tengok ngoheng tu dah. Nah, mata lagu tu amuk keriting apa semua dia dak dah. Bukan orang dia. Ngoheng, ilmu ngoheng ataupun huang cui apa semua, semua ni ilmu yang diwarisi daripada budaya buke budaya Islam. Nah, kening katuk ni kalau kita tengok orang Afghanistan, orang India sudah. Ah, sudah orang patang-patang mari. Padahal dia mau tu berjasa dengan Islam lebih daripada orang Melayu hak kening-kening kening buka lagi. Nah, boleh ada. Jasa orang Afghanistan, jasa orang India, jasa orang Pakistan, oh dia mau tu masa sahabat tu Islam tu sampai kelani pun. Ulama-ulama demo tu peringkat dunia tu. Itu kan. Ah, tu tu kena ingat molek dah. Hak tu yang ke yang kedua ke yang tiga? Yang tiga dah, yang tiga. Ah, yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi kemudian hak yang ketiganya yang keempat ke mana dah. Kalau masuk dengan yang pertama sat, yang keempat ni hak isu sekarang lah ni lah. New normal lah ni lah. Nah, kita kena tahu kata kita sekarang lah ni duduk dalam suasana mari duduk serai bukan serai masa kita, bukan serai kita. Serai anak cucu kita ni. Cuba kita main mikir lagu mana anak cucu kita nak membesar dan nak jadi dewasa dan nak jadi orang tua masa 20 tahun lagi akan datang. Lagu mana? Ha. Nak buat lagu mana ni? Gi di sewing, gi di kedai apa semua, beli air, air ganyo habis. Makan gula, makan coklat budak-budak umur 5 tahun, 6 tahun, makan coklat ganyo dah. Nak buat lagu mana ni? Nah, tepi rumah boleh makan daun ketam. Samun prai, samun prai. Nah, tu tu hak orang panggil bot bak. Orang-orang petuk pakai apa semua juga tu. Nah, terutamanya ha apa dia ha ganjo apa semua ni hari ni hebat benar ni. Yang mau duduk kecek. Nah, duk api prai mewai wang cai duk tengah hebat ni buku-buku ni. Allah, orang buza, orang agama gapo pun tapi mereka yang guna otak semua dia tak sel berlaku. Tidak ada satu ummah yang maju, yang reti, yang alim, yang berjasa tetapi ummah itu hidup makan ganyo, isak ganyo. Tak ada dalam dunia ni, dalam sejarah, tak ada. Kecuali sejarah Mongol, Mongol belum ada dia masuk Islam. Hak tu hak macam ganyo, makan ganyo, makan dadah, apa hidup perang, orang hidup bunuh orang setiap dunia. Mongol, Tatar, hak Tatar pada masa dulu sebelum pada mereka masuk Islam. Ha, hak tu ada. Tapi kalau adanya ummah hok pesan jenis baca Quran, duk masuk sejik, ngapa Quran, akhlak mulia, rajin beribadah, tak ada orang yang dimakai dan di orang panggil di di tu gapo dia panggil cai ahan tu do cai kanca mai mi nai pawasa tak ada rasa. No ayat to Imam Nawawi hok dia lain tu kih dia gisak kanyo tu masa budak-budak mula ada ke lagu tu. Imam-imam Ahmad, imam-imam Syafi'i itu masa budak-budak lagi mak dia duduk cari, duduk wisak ganja. Tak ada. Tak ada lah. Bukan pada masa Imam Nawawi, bukan masa Imam Ahmad. Masa kita dulu, masa 20-30 tahun dulu, orang makan ganja, isak ganja ni, orang terpencil daripada masyarakat. Duduk bucu kat kapung-kapung gitu ya. Orang tak kenal sejik zaman ni. Tak kena sejik, tak kena jemaah, tak kena jemaah. Tiba-tiba bawa marilah ni kaya kata haruh boleh. Samun perai pula. Ku mano babo? Babo kita cari ku mano? Ni babo pula. Malah ni babo banyak eh. Ku mano ni? Nah, mari duduk kaya. Lepas tu mari tak ada jadi orang panggil tak ada jadi kemah, tak ada jadi berat dak bak ganjon. Mari duduk pelorong, dia panggil ciprong hai kerarok. Dia duduk buka jalan. Di Aceh dia mau buat sup. Ah, nyawak tu baik boleh babo.
Nah, orang dok kecek buku lah eh. Hak ganjo-ganjo ni. Semua dalam negeri Siak walaupun kerajaan duduk akik tangan dah, tapi orang hak bijak pandai daripada segala jenis ke doktor, doktor, pet tayak sepa. Mereka tu pet tayak sepa ni. Orang hak orang panggil otak sekali dah dalam dalam negeri Siak ni, bomo-bomo doktor-doktor dia ada semakom dia. Dia ada sepa dia. Buku makan, buku apa kita kena demo, kena dengar demo tu, demo kata bahaya tak bahaya. Pet tayak sepa ok, tarangkan tak tahu kata berapa kali dah. Cara hak ke doktor, cara hak universiti, mahawithyalai, sekolahnya macam-macam. Semua tu pakak duduk menafikan dan duduk bantah dengan sekeras-kerasnya perundangan yang menghalalkan ganjo ni. Tak ada siapa ke hari ni. Tiba-tiba tok guru babo kok-kok pondok mai duduk wiplong dah. Ai dok pasal kok-kok pondok sikit hari ni penuh benar habis. Kalau gumam. Nah, sekolah sie Kate Huang Han. Kalau sie. Nah, kalau mana kalau praktong kok gapo semua mahawithyalai pen Kate Huang Han. Yang mai plot lock. Tiba-tiba pondok buka jalan. Ah, beleng-beleng. Nah, terutamanya kita tak ada kena dok kecek apa dia hak jadi samuntai tu wi kepada bomo lah. Hak demo tak se pun demo bukan duduk nafi kata ganjo ataupun backup tom tu ada pek dah. Demo tak nafi tapi wi khusus kepada orang hak pakar lagu mana. Di Turki sendiri ada tanya ganjo. Turki. Tapi kerajaan yang tanya dalam kawasan tertutup terkawal tak leh. Nah, ada masalah. Tapi terkawal tapi dalam tempat kita lah ni tu bebas habis dah makannya air gan, apa dia caklak diduduk sekali dengan tepung-tepung dah tepung-tepung anak kita tu diduduk situ dah pas nak buat lagu mana ni makan kan daripada umur 5 tahun lagi 6 tahun lagi nak buat lagu mana ha, tu hebat nah, kita kena tengok dah insyaAllah dan bukan jangan diduduk ambil orang panggil tipu daya syaitan kata-kata laknat orang panggil penhok untuk nak peracur umat Islam bukan umat Islam saja dah umat manusia menteri-menteri apa semua tu hok tak tahu kata lagu mana 70,000 mai duduk aja nak beli kerajaan nak beli 70,000 hok kita kaya dah mai ruai tahun ni capai ruai tahun ni 70,000 sekilo ke ya bau lah jo setan mai ruai tak kaya kaya tak ada kaya. Tak ada lagi satu umat yang kaya dengan benda-benda yang bernajis dan benda-benda yang orang panggil memabukkan ini. Nah, itu dia. Kemudian wari masalah LGBT tak apalah kita mari sambung minggu depan sekali lagi insyaAllah. Nah, tajuk yang keempat dan yang kelima kita mari sambung minggu depan lah insyaAllah. Sekali lagi walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد